السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. اللهم يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، saya kasihi saudara pengurusi majlis yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Zuhair dan anak-anak Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Imam Syafi'i, seluruh ahli jawatan kuasa pimpinan Surau Al-Mustaqim, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkati dan meridai perhimpunan kita pada pagi hari ini. Kita berharap supaya perhimpunan dan perkumpulan kita pada hari ini akan diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab kepada kita semua mendapat syafaat dan pertolongan Nabi kita pada hari akhirat nanti. Pagi ini kita berhimpun untuk kita memperbaharui iman kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperbaharui baiat dan janji setia kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud dan tujuan daripada kita mengadakan majlis-majlis memperingati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita adakan pada pagi ini. Sebab itu majlis ni walaupun ringkas, tidaklah orang kata apa, penuh dengan kemewahan dan kehebatan. Majlis ringkas kita buat, tetapi mempunyai, mengandungi makna yang besar, terutamanya dalam hidup kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena hadir majlis yang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, dengan hati kita, dengan perasaan kita. Walaupun jasad kita di Surau Al-Mustaqim, hati kita kena ada di Madinah. Dan bila kita bercakap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena rasa seolah-olah kita hidup di zaman baginda. Dan kalaulah takdir kita hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena tanya diri kita, apakah khidmat kita kepada Nabi yang kita akan buat sekarang ni. Kalau kita sekarang ni di Madinah dan Nabi masih ada, apa khidmat kita kepada Nabi? Kerana kita sebagai umat wajib berkhidmat kepada Nabi kita. Dan berkhidmat kepada Nabi ini bukan pilihan. Boleh pilih nak khidmat ke tak nak khidmat, nak bersama dengan perjuangan Nabi ke tak nak bersama dengan perjuangan Nabi, tak boleh. Ini bukan pilihan. Kita sebagai umat wajib mendukung perjuangan Nabi, wajib bersama dengan Nabi. Bukan sekadar cakap, sebut dan tulis dalam buku catatan kita bahawa hari ini isi ceramah Ustaz Yusaini ialah
dia memperingatkan kita supaya kita wajib bersama dengan perjuangan Nabi. Bukan sekadar cakap, sebut, tulis, tetapi betul-betul bersama-sama dengan perjuangan Nabi, menyambung perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita hadir dalam majlis pada pagi hari ini mesti dengan hati kita. Tidak boleh sekadar jasad kita berada dalam majlis ni tapi hati kita di lain, di tempat lain, bersama dengan yang lain. Maka pada pagi hari ini kita kena pastikan hati dan ruh kita, jiwa kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kisah Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu yang sampai kurus kering kerana tidak sanggup berjauhan dan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada suatu hari bila terserempak dengan Nabi, Nabi bertanya dia, "Wahai Thauban, kamu sakitkah? Aku tengok kamu ni pucat lesi, badan kamu kurus, kamu sakitkah Thauban?" Tanya Nabi kepada Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu. Apa jawab Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu? "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku kasihi dan aku cintai. Aku senantiasa teringat kepada kamu. Aku tak sanggup berpisah lama dengan kamu. Bila aku balik ke rumah, aku sentiasa rindu nak bertemu semula dengan kamu. Dan yang menjadikan aku rusing hingga aku ni nampak macam orang sakit ni, ya Rasulullah, kerana aku terfikir, selalu terfikir. Sekarang ni aku sentiasa dapat bersama dengan kamu. Duduk satu majlis dengan kamu, duduk dekat dengan kamu, bersama dengan kamu. Tapi suatu hari nanti aku akan mati, kamu juga akan mati, ya Rasulullah. Dan bila bangkit di padang mahsyar pada hari kiamat nanti, kamu sudah tentu akan dimuliakan oleh Allah, diletakkan di suatu tempat yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan aku terfikir pada waktu itu, di mana kedudukan aku? Manusia yang ramai, umatmu yang ramai, adakah kamu akan kenal lagi kepada aku? Adakah kamu akan ingat aku lagi? Bila kamu tengok muka aku, mungkin kamu dah lupa aku adalah sahabat kamu Thauban. Dan pada waktu itu yang paling aku khawatir dan paling aku risau sekali ialah aku terpisah daripada kamu." Tuan-tuan tengok ni, apa benda yang ada dalam hati Thauban ni? Takut terpisah dengan Nabi sampai jadi kurus, jadi sakit, pucat lesi, kerana berfikir kalau di hari akhirat nanti tak dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah benda yang saya fikir, ya Rasulullah, hingga saya ni nampak macam orang sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membacakan satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang berbunyi, "Wa man yuti'ir rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin." An-Nisa 69. Maka demi nak menenangkan Sayyidina Thauban, Nabi baca ayat suratul Nisa ayat 69. Ayat ni adalah jawapan Nabi kepada Sayyidina Thauban. "Wa man yuti'illah war rasul," barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, semasa hidup di dunianya dia taatkan Allah dan dia taatkan Rasul, "faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim," mereka lah orang-orang yang kami akan beri nikmat, ya Allah Ta'ala akan beri nikmat kepada mereka, "minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin," daripada nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Maksudnya Nabi nak bagi tahu Thauban, "Wahai Thauban, kalau di dunia kamu taat kepada Allah dan Rasul, kamu tak akan berpisah dengan aku. Kamu akan bersama dengan aku dalam syurga. Kamu akan berhimpun dengan aku dalam syurga." Sebab tu kita berhimpun dalam majlis Maulidin Nabi ini adalah untuk kita memperbaharui iman kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa makna beriman dengan Nabi? Apa makna dia? Apa syarat dia? Apa rukun dia? Apakah perkara-perkara yang membatalkan iman dengan Nabi SAW? Apakah bukti? Apakah dalil yang mengatakan bahawa kita benar-benar telah beriman dengan Rasulullah SAW? Pertama, beriman dengan Rasulullah bermaksud benar-benar yakin dan percaya kepada Rasulullah. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi, kita yakin, kita percaya, kita terima. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dengar ayat ni dengan hati dan iman. Jangan sekadar dengar dengan telinga. Dengar dengan hati dan iman. Buka pintu hati kita luah-luah. Jangan sekadar buka telinga. Nanti dia akan masuk, kemudian dia keluar. Tapi masukkan ayat ni pengertiannya dalam hati kita. Dengar dengan iman. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka itu tidak beriman, tidak dipanggil orang mukmin. Sehingga hatta, ini syarat, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dan pemutus, fima syajara bainahum, di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Mana dalam ayat Allah sampai bersumpah, fala wa rabbik, demi Tuhanmu wahai Muhammad, demi aku, kata Allah Ta'ala, aku tidak iktiraf iman hamba-hamba aku yang tidak menjadikan kamu sebagai hakim yang memutuskan hukuman apabila mereka berselisih. Makna dalam ayat ni, Allah Ta'ala mewajibkan kita menjadikan Nabi kita sebagai hakim. Sekarang Nabi dah tak ada, macam mana kita nak pergi jumpa Nabi, nak tanya Nabi, nak rojok Nabi? Maka yang Nabi tinggalkan itu adalah Al-Quran dan hadis-hadis baginda sebagai pedoman. Kalau kita berselisih, wajib kita kembali merojok kepada apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Itu yang pertama, syarat untuk menjadikan kita tu dipanggil orang yang beriman dengan Nabi SAW. Kita boleh kata saya tak beriman dengan Nabi pun tak puas, saya beriman dengan Allah. Tak beriman dengan Nabi itu berarti tak beriman dengan Allah. Tak sempurna iman dengan Allah melainkan beriman betul-betul dengan Nabi. Tolak hadis berarti tolak Quran. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Yang kedua, yang pertama menjadikan Nabi sebagai hakim yang memutuskan hukum. Ada seorang pergi jumpa Nabi, dia cerita pada Nabi masalah dia. Nabi pun bagi tahu keputusannya, hukumnya begini, begini, begini. Dia tak puas hati, dia pergi jumpa Abu Bakar dengan mengharap Abu Bakar akan memberikan jawapan yang memuaskan hati dia. Dia kata, wahai Abu Bakar, aku dah tanya Rasulullah, Rasulullah jawab gini, gini, gini. Apa pula pandangan kamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, pandangan saya seperti pandangan Rasulullah. Tunggu tengok Abu Bakar, apa kata Rasulullah, itulah kata saya. Zaman kita ni pula, ini jalan tu kata Rasulullah. Ha, tu ayat zaman sekarang. Ayat Abu Bakar, apa yang kata, apa kata Rasulullah, itulah perkataan saya. Zaman sekarang, tu kata Rasulullah. Mari kita mesyuarat tengok. Kan? Kuku boleh kita kan design hukum baru. Contohnya, kan? Cuba kita tanya ustaz-ustaz lain, kuku pandangan ustaz-ustaz lain lebih ringan, lebih mudah. Tanya setan lagi mudah. Kan? Daripada tanya orang lain,
sebab tak berapa nak puas hati dengan keputusan Rasulullah, lebih baik terus tanya syaitan. Syaitan tentu akan jawab, buatlah apa nak buat, buat, kamu akan berbahagia, syaitan kata, dalam neraka. Fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Ini yang Abu Bakar faham. Dia tak puas hati dengan jawapan Abu Bakar, dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar keluarkan pedang dia, dia potong kepala kawan tu di hadapan rumah dia. Bila mana dia pergi jumpa Umar, dia kata, saya dah tanya Rasulullah, Rasulullah jawab gini, saya tak puas hati. Saya jumpa Abu Bakar, Abu Bakar pun jawab jawapan yang sama dengan Rasulullah, saya tak puas hati. Umar kata, sekejap, nanti kau akan puas hati. Umar pun masuk, keluarkan pedang, potong kepala. Senang, tuan-tuan sekalian. Ini syarat beriman dengan Rasulullah. Kan? Hari ini kita buat sambutan Maulidur Rasul, tetapi kita tidak jadikan Rasulullah itu sebagai hakim yang memutuskan apa yang kita perselisihkan. Kita tak sejalan dengan Nabi, tapi sambut maulid Nabi. Tapi hidup tak sejalan dengan Nabi, perbuatan tak sejalan dengan Nabi, perangai tak sejalan dengan Nabi, tindakan tak sejalan dengan Nabi, cara hidup kita tak sama dengan jalan hidup Nabi. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian apabila telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keputusannya, maka tidak kamu rasa berat di dalam hati kamu. Itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua, bila mana kita dah rojok kepada Nabi, Nabi kata begini, gini, gini hukumnya, maka dalam hati kita tidak terasa berat apa yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah atau senang, kita setuju atau kita tak setuju, itu keputusan Nabi. Maka wajib kita taat kepada keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk pandai-pandai kita nak ubah keputusan Nabi. Jangan kita nak ubah sesedap hati kita, sesuka hati kita, apa yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cuba ubah ni, yang jadi rosak ni. Tuan-tuan, ni nak buat majlis ilmu macam ni punya ramai orang datang, tuan-tuan dan puan-puan, senang ke? Yang senangnya ialah nak hancurkan majlis ilmu ni, senang. Kan? Nak bagi orang datang ramai, nak buat majlis bagi memberi manfaat kepada umat, tuan-tuan ingat senang. Buat masjid senang, nak mengimarahkan masjid tu yang payah. Betul tak betul? Kita boleh buat masjid, kan? Satu kilometer satu masjid, satu kilometer satu masjid, macam Perlis. Perlis satu kilometer satu masjid, satu kilometer satu masjid. Negeri yang kecil tu ada 110 biji masjid, tapi malam-malam gelap macam gua. Ingatkan kelawar duduk situ, rupanya orang kosong daripada cahaya, walaupun masjid banyak. Begitulah kita ni, nak bangunkan program yang macam ni, nak buat program yang macam ni, kan? Bila tiba bulan Ramadan, Allah, cukup seronok. Saya Ramadan ni jarang duduk kampung saya, duduk sini. Tahun ni ya banyak duduk kampung, tapi nak buat program yang macam ni bukan senang. Nak rosakkan program ni senang, kan? Nak jahanam, nak bagi lingkup, nak bagi punah majlis ilmu ni supaya umat terus dalam kebodohan dan kejahilan dan begitu mudah dikangkungkan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, caranya senang saja, kan? Matikan majlis-majlis macam ni di surau-surau dan di masjid-masjid. Saya dapat maklumat, tuan-tuan, kata di Selangor ni ada satu pasukan khas yang diupah untuk berfikir macam mana nak pastikan majlis-majlis ilmu di masjid ni daripada meriah dan penuh dan padat macam ni kembali macam dulu balik. Kerana dia kata bila majlis ilmu ni banyak disuruh dengan masjid, orang makin cerdik. Bila orang makin cerdik, kita jadi susah. Kita jadi susah tu, kita tinggal tanda tanya siapa dia. Tak payah kita jawab. Jadi siapa-siapa yang berperangai macam tu, hanyalah orang dia.
yang menjadi lidah syaitan ni. No? Yang tak senang tengok umat ni berimpun pagi-pagi untuk dengar tentang Islam dan tentang Rasulullah. Berimpun pula waktu malam untuk fikir soal iman dan agama. Subuh-subuh lagi dah berimpun untuk nak dapatkan ilmu. Tuan-tuan. Ani. Tu kita nak sebut musuh-musuh majlis ilmu. Musuh-musuh ilmu dan ulama daripada luar. Hak dalam, hak dalam di kalangan kita ni pun ada ke? Di tempat saya, ni bukan sini. Saya cerita tempat saya. Sini saya tak tahu. Kalau sini ada juga macam tu, baru 2x5. Dan yang paling berat ni tuan-tuan, nak berdepan, bukan nak berdepan dengan luaran punya serangan ni. Yang berat nak berdepan ni dengan hak dalaman. Tapi kepala kotak dia sama macam musuh dari luar tu. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan kena pertahan. Kalau tuan-tuan tidak pertahan benda ni, macam saya diperlih lah. Bukan saya larak sangat nak berjuang seorang-seorang ni. Tak larak. Kalau tidak kawan-kawan bantu, sokong, letih. Banyak yang tak peduli daripada peduli. Orang perlih tak peduli. Yang duk peduli perjuangan saya ni, orang luar perlih ni. Orang dalam perlih, dia turang-turang gitu ya. Apa orang suap semua, dia telan. Kan? Kalau kita tak berjuang betul-betul pertahankan benda-benda yang macam ni, mati Islam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sambung ayat 69 An-Nisa tadi. Pertama, bila ada benda apa yang kita permasalahan, wajib kita rujuk kepada Rasulullah. Wajib kita tanya Rasulullah. Dan setelah Rasulullah memutuskan hukum, kita tidak boleh merasa berat untuk melaksanakan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati redha dan taslim, tunduk dan terima kepada keputusan Rasulullah. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan mereka tunduk dengan sebenar-benar tunduk kepada keputusanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Taala, inilah percakapan dan peringatan kita bila tiba majlis Maulid Nabi. Kan, tu pun ada orang tak senang. Nah, ada orang tak senang. Kan? Dia kata buat-buat apa majlis-majlis Maulid Nabi ni, dia kata habiskan duit. Saya tengok Mustaqim ni ceramah Maulid Rasul berapa? Zainab? Jangan untuk sembang. Berapa ceramah Maulid Nabi ni? Orang mengaji yang sembang kan? Ha, sebelah. Sebelah ceramah Maulidur Rasul. Setan tengok pun pingsan, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, sebelah majlis Maulid Nabi. Kalau sebelah tu satu majlis perbelanjaannya 1,000, berarti sebelah 11,000, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Kita buat-buat apa? Duit habis, masa habis, menyusahkan orang, cari orang minta derma. Kan? Minta sumbangan, sponsor ni, minta sponsor ni. Nak buat apa dia kata perhabiskan duit? Memang duit itu Allah Ta'ala bagi suruh perhabis. Suruh supaya dibelanjakan pada jalan Allah Ta'ala. Dan kalau kita belanja tu dengan tujuan yang disuruh oleh Allah Ta'ala, barulah barakah duit kita tu. Ada setengah masjid, setengah surau, dia suka tengok duit banyak dalam akaun, dia takut duit sikit. Masjid saya di Matin tu tutup akaun tahun 2012. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita belanja untuk program masjid saja, bukan pembangunan, program pengisian saja 405. Kita belanja perbelanjaan untuk program bulan Rabiul Awal saja mencecah hampir 50,000. Kita belanja tu masjid kampung. Kalau Mustaqim, Sabirin, Ar-Ridwan hak duduk dalam bandar, dalam kota ni pun tuan-tuan sekalian, duk kira sayang nak belanja duit untuk buat program beri manfaat kepada umat. Nak kata apa? Kangkung? Apa Ustaz Zuhir ni? Tiba-tiba keluar kangkung ni, tak ada apa-apa. Dia baru balik ke Kemboja, tak ada makanan apa ke mak kut di Kemboja tuan-tuan sekalian. Dan kita berkira untuk Allah dan Rasul ni. Kan? Tu orang kampung, orang buat benda. Bagi duit.
Tuan-tuan sekalian, semangat walaupun miskin, tak apa ada duit, tapi bila sebut untuk agama, ternyata yang Nabi sebut tu betul. Perjuangan aku akan didokong oleh golongan mustaba'afin, orang-orang yang lemah. Lepas tu kita kena ada semangat perjuangan. Kalau tak ada semangat perjuangan, saya baru balik umrah ni tuan-tuan, saya duduk sebut pada jamaah yang pergi umrah ni, saya kata kita ni wajib datang umrah, datang haji seumur hidup sekali, wajib kena datang. Yang kita datang selalu ni sunat, tapi seumur hidup wajib haji sekali, wajib umrah sekali. Kenapa sampai wajib? Dan nak buat haji, nak buat umrah ni tuan-tuan, mesti kena pergi Mekah. Mana boleh buat haji di Padang Mustaqim ni? Nah, tuan-tuan buat Kaabah, suruh Zainal duduk di penjuru jadi Hajarul Aswad. Memang dia Aswad pun ni. Contohnya, pakat ciumlah Zainal jadi Hajar Aswad. Maka timbullah satu ajaran sesat baru pula. Ajaran Mat Matahari di Pulau Pinang tu. Kan? Wukuf di Batuas. Apa ni? Wukuf di Batuas, tawaf di seberang perai. Dia mati tuan-tuan, belum orang tinggal kubur dia, kubur dia dah keluar asap. Belum orang tinggal kubur dia, dia baru dikebumikan, kubur dia dah keluar asap. Bila orang sebut ni lah tanda sesatnya Tok Guru hampa ni, murid-murid dia kata tu kereta api Allah Ta'ala hantar, mari ambil Tok Guru kami pergi syurga, asap kereta api. Payah tuan-tuan, payah. Sebab tu bila beriman dengan Nabi, dia ada tiga rukun yang penting untuk menjadikan iman dengan Nabi itu Allah Ta'ala terima. Ingat baik-baik. Rukun yang pertama tuan-tuan sekalian, beriman dengan Nabi, namanya mahabbah. Wajib mencintai Nabi. Baik, mencintai Nabi itu apa? Apa makna hakikat mencintai Nabi? Al-Imam Qadhi Iyad menyebut dalam kitabnya Ash-Shifa bahawa rukun dan hakikat mencintai Nabi itu yang pertama, sentiasa mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan. Contoh pada waktu azan dilaungkan, Nabi duduk mana waktu azan dilaungkan? Bukan duduk di restoran apa? Ha? Imran, Haji Imran, bukan. Nabi duduk mana waktu azan dilaungkan? Di masjid. Nabi tak duduk di pejabat dia, Nabi tak duduk di kedai dia, Nabi tak duduk di gedung-gedung perniagaan. Bahkan para sahabat dan para salafus soleh, kalau waktu azan dilaungkan mereka tidak ada di masjid, mereka merasa cukup malu. Kita hari ini bertenang, kan? Orang tengah duduk azan zuhur, azan maghrib, azan isyak, azan asar, kita baru duduk sibuk dengan kerja buat dunia kita, dan kita tak rasa malu. Tu tanda bahawa kita belum lagi sebenar-benarnya mempunyai mahabbah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kan, kalau tiba waktu makan, contohnya tuan-tuan dan puan-puan, kita suka kalau dapat makan tu ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Kita suka kalau makan tu ramai-ramai dalam talang, kan? Beramai-ramai berjamaah, dan kita makan tu sederhana. Nabi ni makan, nah, tak pernah Nabi himpun dua lauk. Yang ni saya pun tak boleh pergi, saya dengan Ustaz Zuhair lah khususnya, tuan-tuan dan puan-puan, kami kalau makan tak ada 5-16 jenis lauk tak boleh makan, jadi hilang selera, kan? Kan? Apa dia sana? Jangan duk kata kat belakang, kata depan-depan. Ini tuan-tuan, kita suka macam mana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tak pelekeh orang yang ikut cara Nabi.
Ada seorang artis tu tulis dalam Twitter dia, dia kata Abu Lahab pun pakai jubah, Abu Lahab pun pakai serban. Kan? Mana ada dalil suruh kita pakai jubah, suruh pakai serban? Seorang artis sebut dalam Twitter dia. Saya bila tengok-tengok tuan-tuan, saya jadi macam nak makan Twitter dia tu. Itu dah perasaan saya datang. Kan? Ha. Awak tu baru sehari dua kenal Islam. Baru sehari dua kenal Islam. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri taufik hidayah. Alhamdulillah. Tapi bila nak bercakap soal Islam, hati-hati. Takut tak betul? Takut tak kena? Bukan bererti awak orang terkenal, awak orang popular. Sekali awak tweet, sekali awak tulis dalam Facebook, 2,000, 3,000 yang like. Itu bermakna apa yang awak cakap semua betul dengan apa yang dikehendaki oleh agama. Tak ada dalil suruh pakai serban dengan jubah, tapi serban jubah tu pakaian Nabi. Ada orang cadang nak bagi mudah kenal orang Malaysia supaya tak hilang waktu buat haji, pakai apa? Baju Melayu dengan kain songket dengan tengkolok. Cuma dia tak cadang suruh selit kerih dua batang di belakang tu. Ada orang cadang begitu. Tapi kalau kita pakai pakaian yang dicintai oleh Nabi, kata Imam Qadhi Iyad mengutamakan Nabi dan menyatukan kehendaknya dengan kehendak Nabi. Berarti apa? Mencintai apa yang dicintai oleh Nabi, membenci apa yang dibenci oleh Nabi, sehingga menjadikan hati dia tu sejalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada satu sunnah Nabi, baik yang kecil maupun yang besar, yang dia amal dalam hidup dia. Ini tuan-tuan, baru orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam saya cerita di Taman Permata. Kan? Ustaz Arundin mimpi jumpa Nabi. Kan? Yang terakhir dia mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah, dalam mimpi itu dia telah dipilih untuk memakaikan kasut kepada baginda Nabi. Panjanglah cerita tu tuan-tuan, dia cerita dekat satu jam di Al-Ustaz. Tapi yang terakhir tuan-tuan dan perempuan, kan, dia bawa kasut kepada Nabi. Dia kata saya sedih, dia kata tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan tengok ada dalam YouTube, Dr. Harundin mimpi jumpa Rasulullah, keluarlah. Tuan-tuan, ada dalam YouTube, dia kata yang saya sedih, saya tengok kasut Rasulullah buruk. Kalau kita tak gamak nak pakai kasut tu, kasut Rasulullah ni buruk. Sebab Rasulullah jahit sendiri dengan tangan baginda. Benda jahit sendiri ni elok secara mana? Dan kalau kita tak akan gamak pakai kasut yang macam tu punya buruk. Tapi waktu saya pakaikan kasut tu kepada Nabi, kata Ustaz Arundin, dalam hati saya, saya berkata, kamu lebih mulia daripada saya, wahai kasut, kerana kamu telah menjaga kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan saya, apa yang saya buat untuk Rasulullah? Kamu lebih mulia dari saya sebab kamu jaga kaki Rasulullah. Saya, apa yang saya buat untuk Rasulullah? Rasulullah angkat dia, Rasulullah peluk dia. Dan ada satu benda Rasulullah sebut pada dia, dia tak sebut dalam majlis tu. Dia kata saya tak nak sebut. Kali pertama dia mimpi jumpa Rasulullah, dia sakit belakang, tak boleh rukuk, tak boleh sujud. Rasulullah datang dalam mimpi, Rasulullah sapu belakang dia daripada atas sampai bawah, daripada atas sampai bawah. Sambil Rasulullah sebut syafakallah, syafakallah. Moga-moga Allah Taala sembuhkan kamu. Bila dia jaga daripada mimpi tu, sakit belakang dia terus hilang sampai hari ni tak sakit lagi. Tuan-tuan tengok apa yang dia buat. Datanglah siapa pun minta, ustaz tolong kami nak buat masjid kampung kami, kami tak ada dana. Dia tak akan tolak. Saya pernah tanya, ustaz ambil duit mana ni nak buat di masjid yang baru? Yang baru siap ni masjid kampung dia.
dibawa mali simpan tak. Saya tanya ustaz nak ambil mana duit ni? Allah Taala bagilah, dia kata. Allah Taala akan bagilah. Ada seorang bekas menteri hadiah pada dia 1 juta ringgit, bukan 1 ringgit, 1 juta ringgit. Dia ambil duit tu buat masjid di Langkawi. Ambil duit tu 1 sen pun dia tak ambil, dia bawa pergi buat masjid di Langkawi. Kalau kita dapat 1 juta, agak-agak nak buat apa saya ni? Beli kereta baru dan lari tinggalkan ustaz. Ha, inilah tuan-tuan. No? Ha. Ni dapat duit 1 juta pergi buat masjid. Berkhidmat pada agama, berubat tak nak duit, ceramah tak nak duit. Paling pantang bila ceramah hulur nak bagi duit. Ha, siaplah. Kalau nak berasa kena jerkah boleh. Kan? Ha. Ini orang-orang yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu rukun yang pertama. Menjadikan kehendak dan kemahuan selari dengan kehendak dan kemahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik pergi tengok dalam rumah tangga kita. Kalau Nabi datang ziarah rumah kita agak-agak Nabi senyum kan Nabi menangis. Sekejap lagi nak habis majlis ni, balik rumah. Cuba bayang kalau Nabi datang assalamualaikum, kita pun jemput Nabi masuk dalam rumah kita, perkenalkan ni anak kita, anak kita, anak kita, isteri kita, cucu kita. Nabi pun tanya gini gini gini. Agak-agak Nabi akan tersenyum ataupun Nabi akan sedih dengan keluarga kita. Tengok anak perempuan kita, tengok anak laki-laki kita. Nabi kata cuba baca tengok surah Fatihah. Kan? Dia pun subhanallah alhamdulillah gitu. Semua baca Fatihah. Kan? Kemarin keluar suat khabar statistik yang dikeluarkan oleh JAKIM, saya pun tak ingat berapa, lebih kurang 10 ribu lebih calon PMR yang daftar untuk ambil subjek pendidikan Islam dalam PMR. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa ribu, sekian ribu yang tak boleh jawab rukun Islam, yang tak boleh berjawab rukun iman, yang tak boleh terang makna dua kalimah syahadah. Kalau anak-anak kita sampai asyhadu an la ilaha illallah pun tak tahu makna apa, tuan-tuan dan puan-puan, apa guna jadi umat Rasulullah? Isteri kita yang tak tutup aurat di rumah, anak perempuan kita yang diusung kulu kili oleh laki-laki yang bukan mahram dia, kita boleh tengok tak kata apa? Apa guna kita jadi umat Rasulullah? Cuba kita fikir. Tu rukun yang pertama baru tu. Cinta Nabi ni bukan setakat tulis. Hmm? Kita kata kita sayang Nabi, kita cinta Rasul, tapi kita tak sayang ulama, tak sayang masjid, tak sayang surau, tak sayang majlis ilmu, tidak kasih kepada anak-anak yatim. Kita tak tunai tanggungjawab kita yang sepatut kita buat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sahabat-sahabat Ansar waktu sambut Nabi, waktu peristiwa hijrah, bila dengar khabar Nabi dah nak mula datang nak berhijrah, tuan-tuan dan puan-puan, setiap hari dalam Musnad Imam Ahmad diceritakan setiap hari 500 orang-orang Ansar akan keluar ke sempadan Madinah di tanah padang pasir yang hitam daripada awal pagi sampailah sinaran matahari terkena kulit terasa pedih, baru balik rumah. Nabi tak sampai. Esok keluar lagi dari pagi, tak buat apa, berhenti semua kerja duk tunggu Nabi sampailah sinar matahari terkena kulit pedih kulit, baru balik. Esok datang lagi sampailah hari ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan seorang Yahudi naik di atas tempat bukit yang tinggi atas sesuatu urusan, tiba-tiba terlihat dua orang yang sedang berjalan, salah satu daripadanya mengeluarkan cahaya yang bersinar-sinar. Lalu Yahudi itu pun menempik dengan suara yang kuat, memekik dengan suara yang kuat, wahai Ansar, wahai ya ma'asyiral Arab, wahai orang-orang Arab, kata dia, yang kamu tunggu telah pun sampai.
maka masing-masing balik mengambil senjata masing-masing untuk mengawal keselamatan Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan bila Nabi sampai, orang perempuan membunyikan suara, yang laki-lakinya membunyikan suara memukul kompang talak al-badru alaina min thaniyatil wada'. Seronoknya mereka dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ni bila dia sambut kedatangan Rabiul Awal dengan hati dia yang sakit melihat ada orang bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Iyalah betul lah, bergembira dengan Nabi, tapi cara bergembira tu Nabi tak ajar macam tu." Ha. Dia kata, "Ni semua gulu." Ha. Tahu gulu? Melampaui batas. Puak ni tuan-tuan, kalau dia hidup zaman Nabi, dia akan kata sahabat gulu. Caya tak? Caya tak caya? Kena caya. Pasal itulah panai dia. Bila dia tengok para sahabat, Nabi tengah berwuduk, tidak ada setitik air wuduk Nabi pun yang jatuh ke atas tanah. Pergi mana air wuduk tu? Ha? Ditadah oleh para sahabat, diminum dan disapu ke muka dan badan. Bukan takat air wuduk, air ludahan Nabi sallallahu alaihi. Bila Nabi meludah dalam peristiwa Hudaybiyah, wakil Quraisy tengok takjub bila mana melihat para sahabat bila Nabi meludah, para sahabat tahan ludah Nabi, sapu di muka. Kalau kita ada kata, "Tak, tak munasabah tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat, tak masuk akal, tak logik." Memanglah semua benda ni tak logik. Eh, takkan ludah Nabi kotor? Ludah Nabi kotor. Ludah dia kata mesti kotor. Ni yang dia kata melampau-lampau gulu ni, terlalu mendewa-dewakan Nabi. Sedangkan inilah hakikat yang berlaku. Jadi kalau puak-puak ni ada waktu mana para sahabat ambil air ludah tu, sapu di muka, dia akan kata apa? Ha? Ni puak-puak ni gulu. Melampaui batas. Terlalu mendewa-dewakan Nabi. Ha tu. Kalau puak ni ada waktu tu lah, kebetulan puak tu tak ada lagi, baru duduk berimpun di satu tempat nama Najd. Hari ni baru dia keluar, puak-puak Najd ni, jenis-jenis kepala kelubung merah ni. Jangan terasa, saya bukan sebut siapa dia. Dan jangan bangun meninggalkan majlis, dia orang tahu kata hang. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tu yang pertama. Meletakkan Nabi lebih utama daripada segala-galanya. Yang kedua, menyatukan kehendak kita dengan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, selalu ingat kepada Nabi. Kan? Selalu ingat kepada Nabi. Tanda kita selalu ingat Nabi, yang kita selalu sebut tu siapa? Ha? Yang selalu kita sebut dengan lidah kita siapa? Tak usah jawablah. No? Jawab senyap-senyap. Kalau tanda kita tu selalu ingat Nabi, Nabi senantiasa ada dalam hati kita, sudah barang tentu kita selalu menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk saya saja, ya Rasulullah. Kan? Tak selawat pun. Duduk saya saja, ya Rasulullah. Duduk saya saja. Kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tu selalu kita sebut, tu tanda kita selalu ingat Nabi. Nah, yang keempat, selalu merindui Nabi, kata Qadhi Ayyad. Ni semua ni wajib-wajib semua ni tuan-tuan, bukan sunat. Rukun yang pertama apa? Ada dua lagi. Kan? Tadi saya sebut, kalau betul sayang Nabi, waktu azan dilaukan, Nabi di mana? Kita di situ. Waktu berdepan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, bagaimana sikap Nabi? Macam tu sikap kita. Jangan berlainan dengan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang Nabi benci, kita sayang. Benda yang Nabi sayang, kita benci. Dia tengok muka ustaz dia, dia jadi lain macam. Kencing manis naik, darah tinggi naik. Keluar api kok hidung, kok telinga, keluar asap kok mata.
bila jumpa ustaz-ustaz. Kalau jumpa ni ahli-ahli dunia ni, Allah cium tangan. Tercabut batu cincin tu. Tapi kalau jumpa orang-orang yang menyambut perjuangan Nabi, orang yang kasih kepada Nabi, dan buruk sangka, buruk sangka pula kepada ustaz-ustaz ni, tok-tok guru ni, para ulama' ni, buruk sangka. Kan kadang-kadang yang duk buruk sangka kepada ustaz-ustaz, tok-tok guru ni bukan orang lain, orang mengaji ke? Hak perempuan lebar putih, ada janggut, pakai jubah, pakai serban, pakai tudung labuh, jubah hitam, pakai stokin tebal. Nanti hari lain kita syarah, bagi panjang sikit makna statement. Hari ni tak dan sebab masa sangat mencemburui kita. Kan? Di antara kita tak kasih, tidak sayang kepada para ulama ni, waktu tok-tok guru duk bercakap dalam majlis, dia duk sembang di belakang muslimat. Dengar sampai ke depan pula tu. Arti tanda dia. Kan? Muslimat ni memang payah nak ubah perangai, suka bersembang ni. Sampai dalam majlis ilmu pun dia nak bersembang juga. Orang tengah sedang duk cerita tentang Rasulullah, patut dia bagi penumpuan dia penuh kepada cerita Rasulullah ni, dia tak duk sibuk sembang. Sekejap lagi kita pergi Jayan, sekejap ada benda lah saya nak beli. Kan, patut kawan sebelah tu kata, kepala otak hang, hang tak dengar ustaz tengah duk ceramah, hang diam sikit boleh, hang nampak handphone ni, nampak, nampak, hang nampak, hang nampak apa, hang tu buka mulut, aku nak sumbat masuk dalam mulut dia. Kan, atut kita. Para sahabat bila Nabi bercakap, kepala tertunduk ke bawah sehingga kalau burung datang bertenggek tak bergerak burung tu. Dan punya dekatnya duduk dengan Rasulullah, kalau jatuh daun tak jatuh ke tanah, jatuh ke riba. Senyap masing-masing mendengar perkataan Nabi sepatah demi sepatah. Tuan-tuan dan puan-puan, tu rukun yang pertama. Balik rumah kita tengok bahan-bahan bacaan di rumah kita tu, cerita tentang apa? Daripada cerita-cerita tentang Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita di rumah, kita bawa ke mana? Kita bawa ke mana anak-anak kita? Kepada Rasulullah? Atau ke mana kita bawa anak-anak kita tu? Kalau kita dah telajak dah, dia dah besar panjang dah, maka kita kena usahakan untuk kembalikan dia kepada bimbingan Rasulullah SAW. Kawan saya buka sekolah, tuan-tuan. Ya? Terima kemasukan pelajar baru, nama pelajar tu Muhammad Maradona. Tapi sekolah agama lah. Ustaz Hanif Ghazali, Madrasah Zubaidiyah, Merbu. Sejak budak tu masuk mengaji di Madrasah Zubaidiyah ni, pasukan bola sepak Madrasah Zubaidiyah ni memang hebat. Mujurlah bapak tu, bila dia dah besar, bapak tu ada kesedaran, masukkan anak mengaji sekolah agama. Cita-cita tu nak jadikan anak tu apa? Ha? Maradona, takkan tukang azan Masjid Nabawi, Sheikh Maradona? Tak ada. Tuan-tuan, kita nak bawa anak kita tu ke mana? Ada baru ni saya tengok dalam YouTube, ada seorang budak UIA mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Rasulullah. Dia sakit. Sejak daripada dia kecil, bertahun-tahun dia sakit. Badan tu senantiasa rasa seperti dicocok-cocok dengan jarum, ditikam-tikam, dihiri-hiri dengan pisau. Terutama waktu maghrib, waktu zuhur, waktu subuh. Ayah dia namakan dia Syamimi. Syamimi tu kan salah satu panggilan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu an. Syamimi tu makna kesayanganku. Jadi ayah dia bubuh nama Syamimi tu dengan harapan supaya anak dia tu nanti menjadi kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sakit, tapi dia hafal Quran 30 juzuk. Budak ni, masa dia memang habis dengan Quran. Tambahan pula dia sakit, banyak terlantar atas katil, dia habiskan masa dengan selawat mengulang Quran, selawat mengulang Quran. Dan dia tak pernah tinggal bangun malam, 4:30 dah bangun, 4:30 dah bangun.
hari nak mimpi jumpa Rasulullah dan hari dia nak sihat tu, tuan-tuan dan puan-puan. Ni dah bertahun-tahun dah. Dia sabar dan redha dengan ujian Allah kepada dia. Pukul 4:30 dia bangun, dia UAE, bangun nak ambil wudu. Dia punya tak tahan, tuan-tuan dan puan-puan, sampai nak balik ke bilik dia tu terpaksa kena merangkak. Terpaksa kena merangkak. Sampai depan pintu bilik, dia ketuk pintu bilik, tuan-tuan, dia punya tak tahan sakit, si Syamimi ni terus pingsan. Kawan-kawan dia angkat, letak atas katil, memang tengok dia nazak, tak ada harapan dan nak hidup. Dah buat majlis bacaan Yasin dah, dah ready bagi tu keluarga dah, kalau apa-apa jadi pun, tuan-tuan. Tiba-tiba hari Khamis pukul 11 pagi dia pingsan. Pingsan tu. Dan waktu dia berdialog dengan Rasulullah dalam pingsan dia tu, tuan-tuan dan puan-puan, semua kawan-kawan dikeliling dia dengar. Rasulullah datang, dia tiba-tiba dia rasa dia duduk dalam satu masjid, dia tak tahu masjid apa. Rasulullah mari bagi salam. Rasulullah kata, kamu dalam masjid aku, wahai Syamimi. Dia heran. Dia heran kerana dia tak bagi tahu pun nama dia Syamimi. Rasulullah pun tak tanya. Tapi Rasulullah kenal dia. Dia kata, betul ke Ustaz? Ada orang kata, betul ke Ustaz tu mimpi jumpa Rasulullah? Macam mana dia kenal Rasulullah? Ah, ni payah jenis kepala otak masuk ayak ni, tuan-tuan. Dia memang anti benda-benda yang macam ni. No? Dia tak baca hadis Nabi yang Nabi kata, siapa bermimpi bertemu aku, maka sesungguhnya ia bermimpi melihat aku dengan sebenarnya. Macam mana nak tahu tu Rasulullah, Ustaz? Kita tak pernah kenal dia, kita tak pernah jumpa dia. Kamu akan tahu itu Rasulullah walaupun kamu tak pernah jumpa Rasulullah. Kerana Rasulullah dengan umat lebih daripada hubungan seorang ibu dengan anak. Tuan-tuan, kalau jumpa Rasulullah dalam mimpi, kau tak akan tahu itu Rasulullah. Ini Rasulullah datang kepada Syamimi, terus Rasulullah beritahu, kamu dalam masjid aku, wahai Syamimi, aku adalah Rasulullah. Berkat kesabaran dan redha kamu menahan sakit ni, Allah Ta'ala telah buka hijab untuk kamu bertemu dengan aku. Sebab sebelum dia pingsan tu, dia berdoa dalam hati dia, ya Allah, kalau kau nak bagi aku mati pun, aku redha. Tapi kalau kau nak bagi aku sihat, aku nak dengar kata-kata semangat daripada Rasulullah tu yang pingsan, terus jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca pada dia ayat, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, wahai Syamimi. Bersabarlah, bersabarlah. Sampaikan salamku kepada sahabat-sahabat seperjuangan kamu. Bagi tahu mereka aku rindu kepada mereka dan tak lama lagi kita akan berjumpa insya-Allah. Maka Nabi pun berundur nak tinggalkan si Syamimi ni. Waktu itulah Syamimi tu kata dalam hati, bukan dengan mulut, jangan tinggalkan saya ya Rasulullah, jangan tinggalkan saya ya Rasulullah. Yang dia kata tu, kawan-kawan dia semua dengar dia bercakap macam orang mengigau. Jangan tinggalkan saya ya Rasulullah, jangan tinggalkan saya Rasulullah. Bila dia jaga dari pingsan, dia cerita dia jumpa Rasulullah, kawan-kawan yang ada keliling semua menangis kerana rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mulai dari hari itu dia sihat, tak sakit lagi dah. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah kemuncak sayang kepada Nabi. Kalau terlampau rindu, terlampau sayang, maka akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan, banyak benda lagi yang kita buat yang Nabi tak suka, sebab tu tak jumpa-jumpa lagi tu. Kalau jumpa pun sebab Nabi nak bagi peringatan. Saya pernah sekali mimpi saya pergi Madinah. Saya memang mimpi pergi ke Madinah. Bila saya sampai di Madinah, tuan-tuan dan puan-puan, saya duk sibuk buat kerja lain bila sampai tu. Sibuk pergi cari air, sibuk pergi cari buah nak makan, lepas tu pergi kedai, pergi kedai ni cari barang. Last kali saya masuk kedai kain. Elok saya nak masuk kedai kain aja, satu suara di belakang sebut, kamu ni mari di Madinah duk sibuk buat benda lain, patut kamu marilah jumpa aku dulu. Ha, dia kata gitu. Patut kamu marilah jumpa aku dulu. Ni mari Madinah duk sibuk buat benda lain, mari jumpa aku dulu. Kamu mari Madinah ni nak jumpa siapa?
Nak sibuk dengan benda ni kan, nak mari jumpa aku. Tu suara dalam tu. Aku tu siapa tahulah. Kan? Saya pun terjaga dari mimpi. Tu dia ada perempuan. Terkejut Rasulullah sound saya. Kan? Dan saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita pergi Madinah, jangan duduk sibuk buat benda lain lagi. Pergi cari Nabi dulu. Tuan-tuan dan perempuan. No? Ha, takat itulah mimpi saya yang banyak dosa ni. Nak tengok muka tak boleh lah tuan-tuan dan perempuan. Belum sampai masa. Nak buat macam mana? Ada seorang budak muda, murid almarhum Habib Munzir. Tuan-tuan, dia punya rindu kat Nabi. Tiap-tiap malam dia tidur menangis. Sebab dia belum bermimpi berjumpa Nabi. Semua sunnah Nabi dia cuba buat. Dia selawat tuan-tuan dan perempuan, khidmat dekat Habib Munzir, khidmat kepada dakwah dan perjuangan. Tapi tak juga mimpi-mimpi jumpa Nabi. Last kali lagi jumpa Habib Munzir. Itu Habib Anna ni tiap-tiap malam menangis sampai ke siang, rindu pada Rasulullah. Cerita betul kan? Cerita betul. Rindu pada Rasulullah. Tak jumpa-jumpa juga Habib. Doalah pada Allah biar dia dapat jumpa Rasulullah. Anna rindu, tak tahan rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak berapa lama Rasulullah datang dalam mimpi Habib Munzir. Rasulullah kata, wahai Munzir, bagi tahu anak muda itu bahawa ketika dia tidur dalam keadaan menangis kerana rindukan saya, saya berada di sisi dia. Cuma belum sampai waktu untuk bertemu. Tuan-tuan tak teringin nak jumpa Nabi? Tuan-tuan tak teringinkah nak tengok Rasulullah? Nak peluk Rasulullah? Kan? Ha. Walaupun kita dah lama Rasulullah tinggalkan kita, betulnya kerana kita ni sentiasa ada hubungan dengan Rasulullah. Macam budak perempuan si Syamimi itu tadilah, dia tak beritahu nama dia Syamimi, tapi Nabi kenal dia. Sebab kerana dia rajin berselawat kepada Nabi. Ha. Ni malaikat hantar laporan kat Nabi. Malaikat kata, ya Rasulullah, Zainal minggu ni baru 3 kali selawat. Malah Zainal ni ya Rasulullah, kata malaikat. Bukan Zainal ni, Zainal lain. Contoh sekilas, contoh ni lah. Ha tu lah. Marah kan? Ya. Itu yang pertama, kasih kepada Nabi. Rukun yang kedua, ittiba'ur Rasul. Tak dinamakan beriman dengan Nabi selagi mana tidak ikut semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang punya kedudukan yang mulia di sisi Allah, tuan-tuan dan puan-puan, mereka ikut semua. Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Sampai bila dia bermusafir dengan Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu an. Sampai persimpangan jalan, Amru ajak ambil belah kanan, dia tak nak, kita ikut belah kiri. Amru kata, belah kanan ni lebih dekat lagi. Belah kiri, kata Abdullah ibn Umar. Kenapa kamu nak berkeras sangat nak ikut belah kiri ni? Kerana aku pernah lalu jalan ni, Nabi pilih belah kiri. Sampai masalah tu pun tak lagi jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar Al-Khattab bila lalu di satu bahagian di tepi Masjid Nabawi, dia mesti tunduk kepala. Macam kita lalu depan ni, bukan ada pokok, bukan ada kayu apa pun, tapi tunduk. Lalu je tunduk. Lama-lama orang kata gila. Saya tengok Haji ni kalau lalu sebelah ni, dia kata mesti tunduk kepala. Sedangkan apa pun tak ada. Akhirnya orang tanya kita. Sahabat tanya Umar, wahai Umar, kenapa kami tengok kamu kalau lalu tepat ni, kamu akan tundukkan kepala kamu? Tidakkah kamu ingat, kata Umar, dulu di zaman hayatnya Nabi ada sebatang pokok yang cabangnya merendah begitu, dan tiap-tiap kali Nabi lalu tempat ni, Nabi akan tundukkan kepala. Kata para sahabat, bukankah pokok tu dah tak ada dah, kamu tunduk apa lagi? Oleh sebab Nabi tunduk di sini waktu melalui kawasan ni, maka aku pun tunduk kerana untuk ikut perbuatan Nabi SAW. Tuan-tuan nampak bagaimana para sahabat menyatukan hidup mereka dengan Nabi. Ittiba'ur Rasul. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan kisah Sayyiduna Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, yang waktu dia bermalam di hadapan rumah Nabi dengan tujuan untuk berkhidmat kepada Nabi, Nabi tanya dia, apa yang kamu nak mintalah wahai Rabi'ah?
Maka jawab Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku tak nak duit, aku tak nak harta, aku tak nak makanan, aku tak nak pangkat. Tujuan aku hidup adalah untuk bersamamu dalam syurga nanti ya Rasulullah. Tuan-tuan, kehendak tu ada tak dalam hati kita? Kalau kita jumpa Nabi hari ini, agak-agak kita nak minta apa dari Nabi? Rabi'ah tak teragak-agak tuan-tuan, tak tunggu 5-6 minit. Sejurus lepas Nabi tanya, dia jawab terus, aku nak bersama kamu dalam syurga. Aku tak nak upah, tak nak duit, tak nak projek, tak nak jawatan, tak nak makan, tak nak harta. Yang aku nak bersama kamu dalam syurga. Sejauh mana keinginan kita nak bersama dengan Nabi dalam syurga? Ni anak-anak kita ni berqasidah, bernasyid, bersalawat sampai para-para kering-kering suara-suara ni. Kalau tidak niat itu untuk berkhidmat kepada Nabi, nak jadi glamour, nak jadi masyhur, nak tunjuk sedap suara semata-mata, tak bersama Nabi besok dalam syurga. Tuan-tuan buat program ceramah sampai 11 kali ceramah. Dengan habis duit penceramahnya, dengan itunya, makannya, minumnya, publicity-nya. Saya tengok sebesar-besar banner tuan-tuan buat. Demi tuan-tuan nak dakwah, nak ajak orang datang, mari kita dengar tentang Rasulullah. Kalau bukan kerana untuk berkhidmat kepada Nabi, tapi semata-mata nak orang puji Surah Mustaqim ni hebat, tuan-tuan tak akan bersama dengan Nabi dalam syurga. Tuan-tuan, saya ada seorang anak murid. Dia duduk di satu kampung di Kuala Perlis, nama kampung Padang Besar Selatan. Orang kampung. Kerja dia buat bendang. Buat bendang, buat bendang. Tanam padi. Dia dah 3 kali mimpi jumpa Nabi. 3 kali. Saya kadang-kadang terfikir, tiap-tiap kali dia mimpi jumpa Rasulullah, dia mesti datang bagi tahu saya. Dia tengok, dia kata, rambut Rasulullah sampai takat bau ni ustaz. Oh, dia cerita kat saya. Dia kata, rambut Rasulullah takat bau ni. Betul ya ustaz? Ha, betul. Ada waktu Nabi rambut sampai bau. Kemudian dia kata, wangi Rasulullah ni tak pernah jumpa lagi ustaz. Dia kata, bau minyak wangi takat pandak hidup ni. Nama dia Pandak Kasim. Takat pandak hidup tak pernah bau lagi bau harum macam ni, bau Rasulullah. Wangi Rasulullah ni ustaz. Ha, kata wangi. Dia kata, Rasulullah ni segar, Rasulullah ni cantik, dia kata. Tuan-tuan dan puan-puan, dia kata kat Nabi, dia kata cerita, dia jumpa Nabi 3. Saya duk fikir, saya kata, saya ni ustaz duk mengajar orang, dia kata. No? Banding dengan dia yang duk buat kerja kampung, buat bendang, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi Allah Ta'ala muliakan dia, Allah Ta'ala angkat darjat dia hingga dia bertemu dengan Rasulullah sampai 3 kali. Orang kampung. Tapi saya tahu sebab apa. Saya boleh harap. Kerana dia ada satu khidmat dia kepada Nabi yang cukup besar. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Dia mengajak orang kampung mengaji Quran percuma. Daripada dia muda sampai dia tua lah ni, dia tak pernah tinggal kerja tu. Anak cucu orang kampung dan orang tua-tua dewasa yang main mengaji kat dia, dia tak mau ambil duit. Dia ajak secara percuma. Mungkin sebab khidmat dia itulah Allah Ta'ala pilih untuk gembirakan dia dengan mempertemukan dia dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kampung biasa. Bawa ni waktu bongkar kubur di Johor tu kan. Dua mayat, satu mayat tu yang kain kapan pun belum hancur walaupun dah 13 tahun mati. Apa sebab? Kerana dia mengajar orang kampung. Kenal Quran, kenal alif, kenal ba, kenal ta, kenal tha. Dan dia buat tu tanda keikhlasan dia. InsyaAllah, insyaAllah. Allah Ta'ala terima amalan dia. Kita pun begitu. Kalau kita nak jumpa Nabi, nak bersama dengan Nabi di dunia dan di akhirat, hendaklah kita perkemahkan niat dalam hati kita tu berkhidmat kepada Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, sekadar ni lah. Sebelum kita nak berdoa, kita dengar satu qasidah dulu. Ya, lepas tu kita doa, kemudian kita bersurai. Menutup majlis kita.